kita gak tahu. Oke, kalau disederhanakan kira-kira gini, Anda akan selamat kalau kerjasama sama ISP yang legal. ISP itu tidak mungkin namanya Telkom atau Indihome, gak mungkin, karena Telkom Indihome gak mau kerjasama. Beres ya? Jadi jangan pernah bermimpi, berharap kita narik Indihome terus kita sebarin lagi, urusannya penjara aja itu. Jadi harus cari ISP yang ISP yang beneran juga, tapi yang mau kerjasama. Salah satunya ada Golden Net, ini ada Cino, lu apa sih? Zetalink. Oh, lagi ngurus izin. Gak gampang ngurus izin, soalnya gak gampang ya. Ada Golden Net. Golden Net kayaknya ISP pertama ya di Sumatera Barat. Di Golden Net ada di Bukit Tinggi ya. Ini ISP pertama Sumatera Barat, bisa diajak kerjasama. Ada Zetalink, lagi ngurus izin. Kerjasama sama mereka, nanti bisa apa, keluarin apa sih namanya tadi? Invoice atau kwitansi atas namanya dia. Nah, sekarang saya kasih tahu, penegak hukum, aparat untuk menangkap Anda, di barang buktinya adalah kwitansi. Kalau SMK ini ngeluarin kwitansi atas nama SMK, penjara aja urusannya. Jangan pernah ngeluarin kwitansi tulisannya SMK sekian gitu ya, SMK negeri apa, itu penjara. Kalau kita ngeluarin kwitansi yang kualitasnya adalah ISP-nya, Anda selamat. Jadi logika berpikir hukumnya sederhana. Hukum akan ngejar kalau kita komersial. Kalau Anda tidak komersial, gratis, hukum tidak berlaku. Ada lagi ini yang ronde apa trik yang kedua ya. Trik pertama adalah kerjasama. Nanti kwitansinya dari sini. Nanti antara kita sama ISP-nya bikin bagi hasilnya berapa persen, 2%. Misalnya karena kita punya di sini juga harus ngelar pasang tiang apa segala macam, bisa diatur mau 60-40, 50-50 bisa diatur. Oke. Nah, alternatif satu lagi adalah kita sama sekali tidak keluarin kwitansi. Kita kalau teman-teman di Jawa ada kurang ajar, cara ngomongnya gini, kita nggak jualan internet, tapi kita kerjasama sama RT dan RW. RT RW, anggota RT RW bayar iuran RT dan RW. Nggak ada yang mempersilahkan di sini ya, bayar iuran RT RW. Nanti RT RW-nya akan ngomong gini kira-kira, karena Anda sudah bayar RT dan RW, Anda dapat internetnya gratis. Kebayang? Tidak komersial kan? Tidak ada kwitansi kan? Selamat. Bang Senoko pintar, Bang Senoko tidak ada. Benar apa ya? Oke, lumayan. Ini ada pertanyaan lagi urusan hukumnya, izinnya. Jadi yang perlu dikerjakan untuk Teaching Factory adalah bekerja sama ISP yang legal. Cuman ISP legalnya tidak mungkin Telkom dan Indihome dan teman-temannya nggak bisa. Gitu ya. Cuman untuk hari ini saya demonya adalah saya pakai Telkomsel. Kan gue buat demo doang, kan gue gak jualan juga ya. Kita akan pakai Telkomsel, cuman bener teman-teman yang di lab yang di sini punya hotspot Nganggur gak? Wifi akses point Nganggur gak? Ada gak? Buat nanti aja, nanti saya butuh akses point Nganggur. Soalnya kan saya kekurangan akses point, saya gak butuh akses point. Kalau ada akses point Nganggur, boleh akses point kayak yang di belakang itu sih. Bukan, itu mau buat mikrofon. Jadi kalau ada akses point Nganggur, oke, udah kebayang ya? Sekarang saya kasih gambarnya dulu. Ini udah beres? Gak ada pertanyaan? Aman. Kopi aja nanti. Oh, ntar bisa dikopi. Boleh dikopi ya ini ya. Cuman mudah-mudahan Anda aman, soalnya ini urusannya nyala banget, dan yang ketangkep udah banyak. Yang masuk, hampir masuk penjara ada beberapa. Pada saat mau masuk penjara baru hubungi saya, oh saya ditangkap mau masuk penjara, alah si wabus itu pala. Soalnya kalau udah urusan ditangkap, mereka udah punya barang bukti biasanya, dan untuk membypass polisi setengah mati, susah. Jadi kalau udah ada barang bukti, ada polisi, saya udah kesulitan nih urusannya. Jangan sampai ada barang bukti dan ditangkap polisi, susah urusannya. Beres ya? Sekarang urusan teknologi mah gampang banget teknologinya. Sekarang
buat seperti ini. Orbit ini buat di rumah doang ya. Cuma kan Ono jahat ya. Semua tahu Ono jahat. Jadi orbit. Ini kondisinya kita akan praktekin ya. Orbit. Saya akan narik kabelan dari orbit ini ke mikrotik. Mikrotik. Jadi ini orbitnya. Udah pernah lihat orbit? Nah, orbit di balik ini kalau kelihatan di sini ada dua lingkaran, ini kita bisa colokin antena tambahan ya. Jadi misalnya sinyalnya nggak bagus di dalam itu, kita bisa kasih antena tambahan supaya sinyalnya lebih bagus. Cuman karena saya juga nggak butuh, ya saya nggak batalin antena. Jadi ada colokan buat antena tambahan sebetulnya. Oke, beres ya. Jadi bisa tambahin antena, lebih bagus sinyalnya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada colokan LAN nih. Di orbit ada colokan LAN kan? Oke. Nah, colokan LAN ini saya akan masukin ke sini. Mikrotik ya. Mikrotik. Jadi saya masukin colokan LAN-nya ke mikrotik. Mana sih? Ini ya. Ini. Masukin sini. Oke. Mikrotik nyambung. Pada titik ini kita udah bisa, sebenarnya orbitnya sudah ada wifi-nya juga di orbit, kita bisa tanpa mikrotik juga ada wifi-nya. Cuman colokan LAN, kebetulan orbit yang saya pakai colokan LAN-nya cuma satu. Oke. Okay. Kabel. Bukan. Saya punya switch sebetulnya. Jadi nggak perlu akses wifi dari sini ya. Bu, punya switch masih banyak. Masih banyak orang kaya punya switch. Sombong ya, kita sombong berada. Kalau di utara masih banyak. Videoin. Jadi bisa juga lebih baik saya pakai switch. Minta maaf kalau saudara itu switchnya tidak internet ya. Mau tinggal di rumah. Oke. Mas baru tadi ya, bungkusnya dibuka. Khusus si padang panjang ini dibuka switch baru. Iya. Buat ditinggal. Enggak. Enak aja. Oke. Jadi alternatif lain bisa pakai switch, bisa juga pakai mikrotik langsung. Mikrotik langsung berarti saya akan punya dua wifi. Dua access point wifi ya, satu dari orbit, satu dari mikrotik. Atau alternatif lain adalah bisa cabut, putusin, delete. Oke, okay. Mikrotik kita pindah ke sini jauh. Oke, okay. Kemudian saya akan taruh switch di sini. Jadi ini yang akan kita praktekkan hari ini ya. Sorry, mana itu? Ini. Oke, okay. Ini switch gigabit. Saya akan sambungin switchnya seperti ini, gitu ya. Nah, ini mikrotiknya bisa kita taruh di tempat yang jauh ya. Supaya bisa jauh jarak dari sini ke sini, pakai apa? Misalnya 5 km, pakai apa? Kalau cuma 100 meter, pakai kabelan bisa ya? Kalau 5 km, pakai apa? Pakai access point, oke. Jadi kalau mau 5 km, cara paling sederhananya saya akan pasang access point di sini. Di sini ada yang kliennya saya akan pasang di sini. Oke. Jadi kita akan praktekkan. Saya akan nyambahin access point di sini. Terus di sini ada kliennya. Masukin lagi ke mikrotik. Jadi caranya baringnya cuma seperti itu aja. Di sini ada access point, di sini ada client. Karena mikrotiknya ada wifi-nya lagi, di sini bisa kita pakai HP, bisa pakai laptop, bisa pakai ada laptop, HP segala macam bisa nyambung ke mikrotik sini. Jadi sebenarnya konfigurasinya seperti ini aja. Oke, okay. Ini bisa berapa banyak kira-kira satu access point ini, client yang bisa nyambung ke satu access point ini kira-kira ada berapa? Ada yang kebayang? 100? Terlalu optimis.
Kalau kita udah main di outdoor, di luar, satu access point biasanya saya akan konservatif sekali supaya kapasitasnya. Jadi gini, kalau semakin banyak klien yang connect, kayak pernah pakai walkie-talkie kan ya, ngomong kan. Ya. Kalau banyak yang ngomong kan nge-jam satu sama lain kan, yang ini transmit, ini juga terjadi di internet. Jadi kalau ada banyak, semakin banyak user yang pakai, semakin frekuensinya akan nge-jam satu sama lain. Jadi biasanya saya akan konservatif, angkanya kliennya cuma 10. 20 aja udah mulai overload biasanya. Jadi kita akan sekitar 10-an klien. Kalau kita mau banyak klien, caranya kita pasang beberapa access point, yang ini pakai di channel 1, channel 6, channel 11. Kalau di 2,4. Nanti kita pakai lagi di 5,8, channel berapa. Nggak langsung 1-2 ya. Kalau 1 dan 2 akan saling ganggu satu sama lain. Biasanya kita geser agak jauh. 1, 6, 11 atau 1, 5, 9, 13. Jadi kayak gitu caranya. Kebayang ya? Jadi bentuknya yang akan kita konfigurasi, ini ISO udah cuma gini doang, udah selesai. Kuncinya ada di sebelah sini. Sumbernya. Ini urusannya penjara. Sumbernya ini. Saya pakai Orbit. Saya nggak boleh seperti ini sebenarnya. Oke. Nah, supaya kita bisa kelihatannya ahli surga, biasanya ini saya cabut. Ini saya cabut. Ini di-delete aja. Tanpa internet kan konsekuensinya? Ini internetnya diganti pakai server. Di sini server. Oke. Terus yang ini kita sambungin ke sini. Deh. Internet putus. Konsekuensi internet putus, orang nggak bisa lagi masuk ke porno, nggak bisa masuk ke judi online, semuanya nggak ada yang bisa masukin karena internet kita putus. Server ini isinya buat e-learning, buat buku, apa segala macam ada di sini. Beres ya? Jadi dengan cara ini, kalau yang ini dilakukan, kita nggak perlu kerjasama sama Pak Teddy. Iya. Sendiri. Cuman kita nggak bisa atas internet. Gitu ya. Jadi kerjasama perlu dilakukan kalau kita dagang internet. Tapi kalau kita cuma buat ngasih ilmu ke siswa, sekolah-sekolah di sekitar kita, nggak perlu kerjasama. Soalnya ini bukan yang komersial. Ini namanya bukan internet. Ini namanya apa coba? Ada yang tahu namanya apa? Intranet. Itu bedanya. Kalau internet urusannya izin Kominfo, kalau intranet nggak ada izin bawa info, nggak ada penjara. Duit ada, jangan khawatir. Rezeki ada, jangan khawatir. Rezekinya dari mana coba? Jangan khawatir. Ini contohnya ya. Saya bikin paper namanya Internet Offline. Kalau bikin, saya bikin namanya intranet. Kalau bikin intranet aja, itu semua orang tahu. Tapi kalau internet offline kan bingung kan orang, internet offline gitu ya. Ada paper jurnalnya enggak? Nah, kita lihat Google Scholar ya. Google Scholar. Oke. Ini coba ada internet offline juga. Inter offline, coba offline. Oh, enggak ada. Oke. Kita cari aja di sini ya. Internet offline, internet offline aja. Nih, internet offline. Ini ada di, coba ada nggak ya? Oh, ini dia. Ini dia. Kayak gini aja deh, nyari di Ono langsung deh. Oke, Ono. Coba internet offline. Nggak ketemu. Mau nyari susah banget ya. Net offline. Telkomnika. Tahu Telkomnika? Nggak tahu.
Telkom Mika nih dia, Telkom Mika. Ini jurnal Scopus. Ini Scopus jurnal ya. Saya masukin sini. Nih. Udah bahasa Inggris, yang nulis sendirian. Masuk ke jurnal. Isinya apa yang saya terangin ini persis. Gitu ya. Anda bisa download, ini teksnya bisa download PDF, bisa diambil. Nanti bisa dapat papernya, tapi intinya saya iseng-iseng kayak gini aja bisa jadi paper jurnal. Udah gitu saya neranginnya di ini, kalau ini kemudian di kalau yang Telkom Mika di Jogja lokasinya, saya juga pernah nerangin kemarin di Arab, diundang buat ngasih ceramah tentang internet offline di Bahrain, di yang pokoknya di Arab lah ya. Nerangin kayak ginian sambil saya barangnya saya bawa, barangnya kebetulan servernya kalau ini kan udah rada gede ya, gigabyte. Saya waktu itu pakai Raspberry Pi, saya terangin di Arab, selesai saya turun, rekamannya ada di YouTube saya, selesai saya turun, itu orang Arab langsung melilingin saya, langsung nanya kan, "Prof, itu bagus banget, gimana caranya bisa kayak gitu ya, padahal dalam hati saya ini kan tolol banget ya." Jadi orang-orang mereka juga pada bingung melihat internet bisa dibikin offline ya. Gitu ya, itu udah dapat? Udah dapat. Oh bisa, lu kok, gua kok gak dapat sih, lu dapat ya? Iya, saya nggak ada abad malahan. Ini SP-nya beda. Telkom ini lagi pakai ini nih. Telkomsel nih, ah marah nih Telkomsel. Parah banget Telkomsel. Oh ada di bawah kali. Oh ini dia. Belum diklik harus download dulu. Belum diklik dan tadi goblok. Ini dia. Oh ini dia. Oke, jadi bisa seperti itu ya. Untuk bisa ke Arab, keluar berapa rupiah saya? Nggak keluar apa-apa, mau rupiah dapat duit. Jadi ini yang Anda kerjakan, kalau bagus, bisa jadi paper jurnal, bisa dapat duit. Sekarang pertanyaannya, ada berapa sekolah di Republik Indonesia yang bikin seperti ini? Hampir nggak ada sih. Bayangkan kalau Anda-Anda bikin, berarti jadi contoh satu republik ya. Jangan khawatir, kabupaten kota lain, provinsi lain di Indonesia pasti pengen belajar, nanti nanya, gimana sih cara bikinnya? Padahal kalau ntar kalau bikin mah gampang banget sih. Jadi sarannya silakan bikin. Beres ya, kebayang? Sekarang kita balik lagi. Mana tadi? Nih. Jadi bentuknya kayak gini aja. Switch, masuk ke server, masuk access point, ini semua. Oke, ini pelan-pelan akan kita buat ya. Udah kebayang ininya ya? Kebayang ya? Caranya ya? Udah kebayang ya? Oke, sekarang kita akan buat pelan-pelan. Kita akan buat pelan-pelan. Ini saya cabut dulu. Ini kondisi ini lepas semua. Ini akan jadi referensi. Ini akan jadi referensi. Oke. Sorry. Itu ada kabelan banyak bisa dilihatin. Kalau ada kabelan. Cuman ini kabelannya pakai doa, mudah-mudahan kabelannya nggak rusak. Soalnya biasanya kabelnya yang ada punya saya suka rusak-rusak di karakter ini ya. Jadi mudah-mudahan nggak rusak kabelannya. Kita akan coba seperti ini. Siap. Terima kasih banyak. Kita mau pencobaan. Oke. Ada yang mau jadi relawan? Buat jadi asisten di sini? Siapa yang mau jadi relawan? Jangan panik dia lah. Yang pada yang paling besar, nggak kelihatan soalnya. Yang pada yang paling besar, kelihatan. Ini ibu, 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 ini udah saya kering, ini harus dipotong dulu semua ya. Nunggu kantor ya. Keter. Ini gue ini semua soalnya. Biar gak berantakan saya ini. Saya lahir semua tuh rapi-rapi. Karena ini untuk makainya harus dibuka lagi. Bisa dipencet aja sini. Bisa emang dipencet? Bisa, bisa. Bu bisa tuh. Oh gaya. Oke, udah pernah konfigurasi audio belum?
sana dulu ya. Sinyalnya udah bagus kadang-kadang. Bagus. Oh, pantes ya. Ini konfigurasi orbit, caranya cuma kayak gini aja. Saya harus masuk ke WiFi orbit itu. Oke. Okay. Kebetulan namanya masih nama defaultnya dia, T-cell home segala macam. Nah, kemudian saya cek IP address-nya. Oke. Okay. IP address-nya. Mau ibu yang ngerjain? Boleh-boleh, Pak. Bu. Boleh, silakan. Silakan supaya bawa ini mouse yang ini, mouse ini nggak gitu bagus, di zoom in aja, klik plus ini lagi, plus lagi, plus lagi. Oke. Okay. Oh bukan ya, oh itu nama salah, salah, klik yang ini, yang ini. Salah, maaf. Close yang ini lagi, close lagi, ya, klik. Oke, program lebih gede, kelihatan. Oh, penting ada, siap. Terima kasih. Kita jadi super user aja ya. Semua familiar sama Linux kan? Bukannya familiar aja deh. Kita jadi super user. Oh ya, minta maaf. Sebaiknya kalau bisa mulai mengajarkannya makanya. Kalau bisa, terutama TKI jaringan, kalau bisa Linux, bukan yang bapak, perusahaan-perusahaan terutama di Jakarta, nyarinya terutama di TKI, nyarinya kalau bisa Linux. Kalau itu, nggak akan semaku Linux. Lebih susah buat cari kerjaannya kalau itu. Kalau bisa Linux, lebih enak cari kerjaannya lebih gampang. Karena sebagian besar server-server yang kita pakai adalah Linux, bukan Linux. Oke, iya. Yang saya sampaikan, pengen sih nyampaikan ke Pak Ono. Tapi Pak Ono bisa memasukkan ke Nadi. Ke Exchanger, ke Nadi. Sampai saat ini kami UNBK atau UNBK di sekarang ini. Masih menggunakan Windows. Nggak punya nomornya, enggak? Nanti tahunnya aku dari mana tahunnya? Nggak, bukan. Kontak email atau apa, buat ini, buat surat atau apa? Itu. Jadi tapi yang mau saya pakai ini kalau mau pulang itu cara aktifnya apa ya? Jangan di surat. Jadi boleh tahu alamat email apa mereka, silakan kirim surat ke mereka. Syukur-syukur teman-teman bisa ngasih contoh ujian video yang nggak bermanfaat itu kasih ke saya, kirim surat ke sana. Oke. Cuman surat itu akan sedikit jadi surat terbuka, saya tahu juga di internet supaya semua orang bisa baca. Jadi saya akan menggunakan PR saya, cuman saya tahu kalau saya akan kasih surat terlintas, dan ini sudah sering saya kerjakan, saya kasih surat terlintas, dinas akan dihargui dengan suratnya. Karena orang cuma pakai Indonesia dan biasa aja. Jadi kalau saya akan kirim, mereka akan dihargui. Cuman kalau saya sebarin ke media sosial, semua baca, ada semua jadi bisa dikirim sama dia ya. Nah itu yang bikin ini agak terakhir. Mudah-mudahan kalau mereka ada motor, orang ini bisa dipindah ditugaskan. Soalnya, tadi sama saya juga masih ada yang baca bu. Jadi ya, kita bisa ngomongin kontaknya. Soalnya jujur, saya udah sering sekali ngomong sama Ustekom, Opa, segala macam. Nggak peduli. Asli nggak peduli. Jadi mereka tuh karek kapal lo. Bukan itu. Jadi nabok. Ini lagi kita masukin ke YouTube ya. Orang nggak peduli. Marah ya orang mah. Oke, kita jadi super user. Sudo spasi su. Sudo spasi su. Dan passwordnya sangat aman sekali, jangan sekali-sekali menghack handphone saya. Passwordnya aman sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aman sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter. Tadi titik aman sekali ya, Mas. Oh, tulis aman sekali juga. Jangan. Tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6 aja. Pikir aman sekali, Pak. Passwordnya aman sekali, berpikir aman sekali. Oke, okay. Sekarang saya cek IP address saya yang lama. Ini config. Config, pakai M.
ini kelihatan IP saya adalah yang ini 192.168.1.81 ini IP saya. Saya pengen tahu IP-nya berapa. Orbit adalah gateway saya ke internet untuk mencek IP-nya IP-nya berapa. Ini sekalian terangin ini ya, udah kebayang ya. Untuk ngecek bahwa gateway saya IP-nya berapa, bisa diketik net start. Net start STA sebab nyambung-nyambung. Net start spasi minus NR. Minus spasi tabok. Memang orang Padang ini kan tabok. NR enter. Nah kelihatan itu destination 000 masnya 000 192.168.81. Jadi destination 0 mas 0 itu adalah internet. Oke, 192.168.81 kita buka pakai browser. 81 nya buka pakai browser. Oke, ini buka tab baru aja. 192.168.81 enter. Oke, kita masuk. Oke, jadi maksudnya kayak itu modemnya orbit. Rata-rata modem, nikotik dan sebagainya bisa dikonfigurasi pakai browser. Cuman Anda tolong jangan merubah password ini ya. Buat tabuk. Belum masuk wireless dulu ya. Bayarnya berapa, Bu? Produk dalam negeri? Ini nggak ada. Buat aja dari Cina. Request lah tulis admin. Jangan merubah macam-macam ya, karena ada yang bisa masuk ya. Bunuh ya, logi. No. Yes. Sorry, yes. Ini belum saya rubah soalnya. Ini baru saya isi pulsa, belum saya konfigurasi supaya ini ada fitur buat ngecek apakah pulsa saya aman atau enggak. Sebenarnya udah habis kemarin, udah saya isi, jadi aman sih. Jadi kira-kira kayak gini. Yang perlu diset di sini adalah wifi-nya namanya apa, hotspot-nya apa, IP address berapa, cuma dua itu yang perlu diset biasanya. Oke. Bisa masuk ke sini. Setting wifi, back lagi. Di sini ada setting wifi, ini ada setting wifi. Oke. Oke. Di sini kita bisa set nama wifi-nya apa. Oke. Ini kalau kita riset nama wifi-nya seperti itu, kalau mau gombal saya suka bikin namanya suka satu huruf doang. Misalnya saya kasih nama wifi-nya titik koma. Kalau nama seperti itu sebenarnya tidak baik. Jadi silakan bikin nama wifi yang Anda suka. Terus kalau mau pakai password bisa diisi passwordnya itu aja. Beres ya? Nah, itu wifi. Sekarang IP address-nya saya udah lupa. Nge-set IP address-nya di mana ya? Advanced setting kali ya. Oh bukan, back lagi, lupa nge-set IP address di mana, setting kali ya. Oke, okay. Network selection bukan, oh ini coba, oh bukan, mana sih ini advanced setting itu ya, kayaknya router deh. Nah itu IP addressnya sih itu. Oke, okay. Jadi ada bisa digedein ya, control plus plus. Nah di situ ada, coba balik lagi, back biar kebayang, diulang. Di bagian bawah ada advanced setting, router, terus kita bisa ngeserahin di situ. Yang ini harus kita sadarin adalah IP tiap router harus beda, jangan sama IP-nya. Kenapa? Supaya nggak tabrakan satu sama lain. Misalnya kita pasang beberapa password, kalau bisa ini beda-beda. Jadi ya, kalau nggak bingung ntar, ini router yang mana bingung. Dan kebanyakan, bisa cuma dua itu. Sebenarnya dia ada fitur-fitur lagi buat membuat situs porno segala macam, ada sih sebenarnya. Ada di firewall misalnya. Nah itu ada, mana? Filtering. Port filtering bukan. URL filtering,
banget mainnya wireless. Wireless artinya apa? Wireless adalah web yang bisa diakses. Selain web itu nggak bisa diakses. Jadi tekniknya cuma kita kasih wireless, seluruh user hanya bisa akses situs sekolah ini, situs ini, situs ini, situs ini. Selain itu nggak bisa diakses. Misalnya bisa diakses Wikipedia, yang bisa diakses apalagi, yang lain yang bisa langsung saking lah, sisanya blokir. Walaupun sisanya bagus juga, blokir. Sama juga. Terus ya, sih, oke. Sekarang kita lanjut. Oke, kita akan nyambungin makhluk itu ke switch yang baru gua mana? Halo. 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 Switch baru, baru. Silahkan bu, dikeluarkan. Pernah ngeluarin switch baru? Kenapa? Oke, ini switch baru. Oke, siap. Jangan dibuang, mau masuk lagi. Nah, aja lu. Jual lagi. Singkir dong. Iya, lu, iya, selalu. Dibuka lu, yang berarti dibuka, ini juga dibuka, ini masuk lainnya dibuka. Susah dia ngapain, banyak orang dibukus. Oke, ini masuk lain lagi juga. Oke. Sudah nyala, switch sudah nyala, sudah lampunya udah hijau ya, nyala sudah switchnya. Silakan coba dicolokin supaya dari modem bisa masuk switch, bisa masuk ke komputer saya. Ayo gimana caranya? Ini kalau guru aja bisa semua, pas sampai nggak bisa, nggak lulus. Ini guru semua S2 kan? Satu pak. Oh guru kita ini satu. Dari ini dari mana masuk ke switch ya, supaya dari switch bisa masuk ke ono, dicolokin lagi kabelnya, masukin ke ono ke laptop. Iya ono laptop ono ono ini juga udah kaya ya, juga ya asik aja juga kaya punya giga udah kaya. Situs, nah situs siap. Tolong lihat dulu lampunya. Tolong kabel yang ini nggak bagus berarti, kabelnya jelek. Diganti. Coba. Nggak nyambung. Ganti kabel. Ya begitu deh. Kabelnya orang nggak semuanya bagus, jangan khawatir. Nah ini, nanti kayaknya bakal kekurangan kabel. Soalnya kita bakal nyambungnya gila-gilaan. Oke. Lampu nyala? Enggak juga. Nyala. Nyala. Ya. Oke, lampu sudah nyala. Kita harus cek dapat IP enggak dari si router itu. Oke. Cara ngeceknya ini oke aja lah, Pak. Sekarang kita ngecek IP-nya dapat enggak. Caranya gimana tadi? Masih ingat? Terminal. Masuk terminal lagi. Oke. Biar enak hidupnya, clear aja lah ya, tulis clear CMS enggak, CLS cuma di Windows. Di sini tulisnya clear, clear. Oke, okay. Ketik lagi apa? Sekalian buat membuat familiar sedikit dengan Linux. Naikin ke atas, itu kelihatan paling atas dapat 192.168.8.240, cuman si wifi dapat 192.168.8.181.
supaya wifi nya tidak terputih, nggak usah pakai wifi, kita putusin wifi nya, caranya masuk ke sini, atasnya lagi, kiri, klik, itu wifi nya kita offin, naikin ke atas sedikit, klik itu, klik aja, di off wifi nya. Jadi saya hanya mengandalkan kabelan doang. Oke, wifi nya dimatiin, saya hanya kabelan doang. Coba kita lihat lagi, konfig lagi. Wifi udah hilang, cuman LAN-nya aja di atas. ENP0S31F2 itu LAN. Oke, dapat IP 192.168.8.2.2. Jadi saya pakai LAN doang di sana. Oke, nah terus kita coba nextstart-nr. Oh, biasakan kalau pakai Linux jangan pernah jadi orang yang terlalu rajin. Biasakan jadi orang malas. Kerajinan itu tidak baik. Jadi supaya kita bisa malas, cara apa ini? Panah ke atas, pinter. Ini orang malas semua. Panah ke atas. Lagi panah ke atas. Lagi, nah, enter. Kelihatan gateway-nya 192.8.8.1. Tolong lihat interface ujungnya ENP sekian, yang itu adalah Ethernet. Berarti sudah pindah gateway-nya ke LAN. Jadi ya, sekarang kita buka browser. Buka browser. Coba di reload aja di sini, reload. Coba reload. Oke, masuk. Oke, bisa masukin admin lagi. Jangan diubah passwordnya, admin and login. Coba buka tab baru lagi. Ya masukin apa, Google langsung kanan kiri berapa, web pura-pura aja, web kemana aja. SMK, oh Google, coba cari SMK negeri. Sekolahnya ibu aja berapa? Di Google, oh masuk ke webnya langsung sekolah boleh. Langsung nyari ke Google, maksudnya nyarinya masuk sini, masuk ya ada Smackdown TV aja kok, Smackdown. Oh Smackdown TV, cuman ini punya masalah kayaknya. Saya punya masalah ini sebenarnya, tahu nggak masalahnya mas? Masalahnya nggak, masalahnya enggak, masalahnya apa? Kembali masalahnya enggak. Kelihatan itu decide cannot reach, cannot reach. Oke, okay. Google.com-nya nggak bisa diakses. Kalau saya curiga bukan itu sih. Masuk ke sini lagi, coba clear layar lagi. Biasakan pakai ini. Clear. Coba kita tulis dig spasi Google.com. Jadi ini ngecek tadi adalah kita buat ngecek dia bisa tahu nggak Google IP-nya berapa. Nanti yang enter. Ini masalah nih. 192.168.5.8.18. Ngaco ini. Ini ngaco ini. Oke. Ini kelihatan server yang dipakai adalah 127.00.53. Dia nanya ke 127.00.53. Ini salah satu kebiasaan jelek dari Linux yang saya pakai. Dia suka bikin kacau DNS-nya. Ya, tapi itu kebiasaan ya. Ini namanya troubleshooting. Oke. Okay. Sekarang kita akan edit DNS-nya supaya rada benar. Nano, tulis nano, spasi, slash etc, slash resolve apa aja tap. Ya, yeah. Gini aja caranya. Riso gitu. Dot. Tap lagi. Nah, biasakan jadi orang malas. Jadi tekniknya adalah ketik 2 atau 3 atau 4 karakter. Tap. Pencet titik. Tap lagi. Dapat. Enter. Ini yang kurang ajarnya di sini. Main server. Wait, sorry. Oke. Okay. Saya akan ubah main servernya bisa ke Google langsung. Google berapa IP DNS? 8888 bisa ke 8888 atau saya langsung ke router yang ini, modem. Kurang juga.
kalau Anda semua pasti di Indonesia 8888, kita akan coba yang modem ya, 192.168.8.1.8 8.1.8.1. Oke, kita save Ctrl X Y Enter. Oke, coba sekarang klik lagi, panah ke atas, panah ke atas lagi, ya. Masih ngaco ini mah. Ngaco ini. Oh, yang bikin mindset 81 berarti ya. Oh, sialan bajingan. Wah, ini mah kurang ajar ini. Ini berarti yang bikin gara-gara masih Telkomsel ini. Aduh, sialan ternyata. Jadi kepaksa saya pakai 88. Kalau mau gua bisa 111 sih. Udah pernah jawab masa 111 belum? Belum. Jadi udah. Ctrl X, yes. 111 lebih parah sih sebenarnya. Di baik, nggak bisa di baik pas kurang ajar ya. Dan konsel brengsek banget ya. Wah sialan. Nih, dan konselnya nggak mau ya. Harus bisa soalnya nih. 8888 Ctrl X. Duh, parah. Gak mau ya. Keblokir sialan. Di blokir di konser. Wah, di konser tidak baik. Tidak ditabokin. Ini gak bisa soalnya. Gak akan bisa ini. Berarti kita terbatas sama makhluk itu ya. Kok bisa gitu banget sih? Tuh kan. Gak mau dia. Wah, ini gak jalan nih. Internetnya bagus lah. Di server. Sorry. Ini disconnect nih kondisinya. Kok disconnect sih? Ini disconnect nih. Yes. Berarti internetnya. Oh, internetnya disconnect. Yes. Coba ke server ini ya, ke routernya. 81 lagi. Oke, coba diganti ke 81 ya. 192.168.81. 1. Oke, Ctrl X. Yes. Enter. Oke. Ini mastiin aja internetnya nyambung ya. Reload. Kondisi nyambung. Disconnect. Kok disconnecting usus? Disconnect. Oh, tadi disconnecting ya? Yes. Oke, coba kita lihat. 81 enggak mau. Bisa nyambung soalnya di sini. Ah, udah dapat IP yang rada bagus. Coba reload lagi bu. Nyambung ya. Surprise bu. Tapi begitulah internet kayak gitu ya modelnya ya. Oke, sekarang kita udah nyambung pakai kabelan masuk sini. Sekarang kita akan sambungin lagi. Jadi dari orbit sudah masuk ke switch ya. Switch saya akan masukin lagi ke sini ya, ke mikrotik ya. Oke, makas mikrotik, sambungin ke mikrotik. Pindahin yang dari warna sini, pindahin ke mikrotik. Oh sini sekarang ini. Jangan kasar. Pelan-pelan gini. Ini cara nyabut kabelan, yang ini dipencet ya. Sudah dipencet. Oh, sekarang gini-gini kok. Parah. Dari pencet tadi Pak Bambang juga. Sekarang kita colok. Nah, colokin ini. Nah, mikrotik ada banyak colokan ya. Ini ada berapa colokannya? Ada 5. Colokan yang mana? Satu. Oke.
ini nomor satunya nyala. Cuman harus reset dulu ya. Harus reset dulu. Dan itu biasanya di pasaran kayak itu sebenarnya. Cuman sebetulnya kalau kita bisa mengurangi mikrotik, bisa senakin mencoba yang mana yang jadi internetnya. Kalau kita bisa programming mikrotik, ya bisa senaknya sebenarnya. Nah yang jadi masalah dengan mikrotik ini, sekarang ini kan udah lepas dari internet kan? Terus nyambungin lagi internet kan? Nyambungnya masuk lewat mikrotik. Nah, pusing. Sambungin lagi ke mikrotik. Ya. Hati-hati pasangnya. Halo. Ini yang rusak tadi. Oh, ini yang rusak tadi dibuang. Ini kita tolong teman-teman sini juga piring ulang sih. Cabut. Oke. Ini bisa dulu. Oke. Jadi saya kurang tahu deh. Kalau nganggur nggak di sini? Ini. Oh, doang. Ada dua biji. Satu. Ada lagi. Kali ini saya butuh berapa kalau ada? Kalau ada kabelan-kabelan yang udah jadi. Pendek-pendek aja, tanpa nganggur lah. 3-4 biji kalau ada. Hidup. Hidup ya? Hidup. Oke, hidup. Hidup. Ya. Sekarang sudah sama, jadi kondisinya sudah ada orbit masuk ke switch, masuk ke mikrotik ya. Oke, IP-nya berbeda nih harusnya. Coba kita cek IP-nya berapa. Oke, lagi bentar. Oke, IP-nya belum dapat dari mikrotik. Oke, coba dimasuk ke atas lagi, klik ke sini, nih. Ya, wire connection, matiin dulu, off dulu, masuk lagi, klik wire connection, connect, oke, coba cek lagi, udah dapat dulu. Sekarang sudah dapat. Jadi sebenarnya ada teknik satu lagi yang mau lebih kasar ya, cabut colong sampai dapat IP. Sekarang IP-nya mikrotik sama IP-nya orbit sama nggak? Beda. Beda. Ya. Orbit tadi berapa? 4-1. Yang ini 8-8. Yang saya perhatiin, ini orang-orang Cina IP-nya 8 semua. Dia suka sama angka 8 ya. Jadi orbitnya 8, kanan segede E, mikrotik, padahal bukan Cina mikrotik ini. Diproduksi di Cina. Oh, diproduksi Cina? Ada berapa? Oh gitu. Ini soalnya supply itu. Pedagangnya. Oke, kita masuk 881. Kita IP-nya 88200, kita akan masuk ke 881 ya. Coba next admin CNR buat mastiin aja bahwa dia 881. Lagi. Sip. 881 ya. Coba nge-browse ke mikrotik. Buka browser. Mikrotik. Buka ke 881. Buka tab baru aja. Tab baru. Wah, hujan. 881. Udah 88? Ya, 1. Oke, buka web config. Dan konfig yang sebelahnya itu ada web konfig. Nah, kebanyakan waktu kita ngajarin mikrotik biasanya pakai Windows. Yeah. Web konfig dengan Windows tidak bergabung, tapi kita hanya menggunakan strategi yang lebih gampang. Saya sendiri tidak pakai Windows, tidak pakai web konfig. Saya biasanya pakai command line aja. Kalau menggunakan mikrotik tidak pakai strategi. Cuman kalau buat beberapa itu saya rasa nggak penting yang lain-lain karena asli yang manusiawi. Yang ini yang manusiawi, yang penting dilihat di sini hanya IP-nya itu ada IP. Klik IP, terus ada IP address. Nah, klik address kelihatan di situ 192.168.881 itu ada di bridge.
dia dapat IP dari orbit 192.168.20. Dia dapat dari yang atas ya. Ethernet satunya dapat 820 dari orbit. Perhatikan baik-baik, IP address ini harus beda antara yang di orbit sama yang di putri. Kalau sampai sama, putrinya bingung. Jadi misalnya saya akan nge-set IP-nya mikrotik 8 juga, orbitnya 8 juga, pusing di putrinya. Ini 8 jaringannya siapa? Yang ke arah internet atau LAN-nya dia? Bingung. Jadi kalau kita konfigurasi, langsung pastikan IP-nya harus beda. Bayangkan kalau mikrotiknya banyak, IP-nya sebenarnya beda-beda. Jadi ya, kalau sama juga bisa, asal dia mau komunikasi satu sama lain nggak apa-apa. Tapi kalau mau komunikasi satu sama lain, IP-nya harus beda. Nah, mungkin nanti di lain waktu harus menggunakan lain aplikasi-aplikasi ya. Kenapa ini sampai kayak begini? Karena kita kehabisan IP address. IP address sebenarnya nomor telepon. Sudah tahu kalau IP versi 4 itu habis? Sudah tahu? IP 4 habis. Hah? Di lokal nggak habis. Taruh nih orang Padang. Padang-padang orang Padang. Jadi yang di lokal nggak habis, tapi yang di internet habis. Ibaratnya inilah. Handphone. Kalau buat dia bisa komunikasi satu sama lain, handphone harus ada nomor telepon. Bayangkan nomor teleponnya nggak ada. Kita beli handphone, pasang SIM card, ada nomor teleponnya, bisa ngomong nggak? Nah, bisa kan? Ini terjadi dengan IP address di internet. IP versi 4-nya udah habis kondisinya hari ini. Sebetulnya kalau kita mau supply, kita harus berikan IP versi 4. Sebetulnya, cuman baik SMK maupun perguruan tinggi, kampus, dosen jarang yang ngajarin IP versi 6. Akibatnya pas lulus, mereka tetap pakai IP versi 4. Akibatnya kita lagi minum IP-nya. Baru. Boleh bawa pulang. Boleh bawa pulang. Terima kasih Panas. Waduh. Berat nih urusannya. Oke. Ini beres ya. Sampai di sini beres ya. Sekarang kita akan nge-set lagi Wi-Fi-nya. Oke. Masuk ke Wi-Fi interface biasanya. Oh, wireless di atas. Wireless. Kita bisa klik WLAN 1 diklik. Oke. Kita bisa lihat namanya siapa. Namanya adalah Mikrotik 20D. Biar gampang namanya ganti aja ya. Jadi Mikrotik aja ya. Namanya kita ganti jadi Mikrotik aja biar gampang. Kebawahin save. Jadi saya cuma ganti namanya aja. Salah, save-nya ada di atas berarti salah. Kebiasaan. Apply. Dan saya ganti namanya Mikrotik. Terus ya. Dan jadi anda pakai HP, pakai handphone anda semua bisa masuk ke Mikrotik. Nanti dari Mikrotik dimasukin ke switch, dari switch masukin ke orbit, masuk ke internet. Jadi kondisinya udah lewat banyak jalur ya ini ya. Oke, beres ya. Sip. Sekarang kita masuk ke yang susah. Saya pengen Mikrotiknya dipasang di sebelah mana? Situ aja. Terang listrik yang situ ada solar di sini. Itu cuma ada satu. Saya bukan dua. Itu ada banyak. Ada berapa? Colanya ada berapa? 6. Oke, sih. Situ nggak ada. Itu nggak ada. Taruh di sini aja. Saya nggak benar gitu. Kita akan taruh jauh. Jadi ini nanti akan pindah ke sana. Konsekuensinya saya harus pasang WiFi sesuai komunikasi dari sini ke sana kan? Oke, kita akan coba konfigurasi WiFi-nya. Sekarang jam berapa? 12 sekarang. Kita sekarang jam berapa? Kita punya waktu sekitar 40 menitan ya. Oke, harus cepat 40 menit. Oke, WiFi-nya namanya ini. Oke, tolong dicek. Ini namanya apa? LIGO DLB Series. LIGO DLB Series. Yang jadi masalah dengan LIGO DLB Series, saya lupa IP address-nya dan saya lupa username password-nya. Jadi harus nyari dulu IP sama username password-nya
sekarang oh mau diikut juga ya udah keluar ini ada colokan ini ya colokan darahnya ada nggak ada kan sana habis powernya nggak ada ini yang satu yang ada powernya Ini ada. Sama? Sama. Oke. Okay. Ini percobaan ya, percobaan banget. Oke, okay. Sekarang jangan dicolokin dulu. Kita cari dulu informasi IP dari Linggo berapa. Oke, okay. IP Linggonya berapa, udah gitu passwordnya berapa. Misalnya passwordnya berapa, buka tab baru. Linggo DLB, namanya apa Linggo Wave? Linggo Wave. Linggo, namanya apa sih? Linggo. Nih, namanya itu nih dan coba ini namanya di sini. Linggo DLB Echo 5. DLB. Spasi Echo 5. Echo 5. Spasi lagi. Default IP. Default IP. Oke, enter. Itu tolong dicatat IP-nya. 192.168.266. Oke. Ini tekniknya kalau kita pegang alat baru. Jadi kenapa soalnya IP-nya berapa? Kita cek IP-nya berapa? Ini foto kayak gitu. Sekarang kita perlu cek lagi username passwordnya. Biasanya ada. Ini dia di bawah. Itu namanya admin sama admin 01. Username-nya admin, passwordnya admin 01 ya. Tolong diingat-ingat aja. Ini mah nggak harus dihafal, saya juga nggak pernah hafal. Ini harus tahu tip dan triknya aja buat nyari informasi seperti itu. Oke, okay. Tip dan triknya cari informasi itu pakai Google, masukin merek alatnya, tulis default IP atau default username password, langsung dapat, beres. Jangan pernah ngapalin, soalnya otak kita mendingan ngapalin yang lain daripada ngapalin kayak gini ya. Ada sih. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke Linggo ini dan kita akan konfigurasi satu jadi access point, satu jadi client. Kebayang? Jadi satu jadi access point, satu jadi client. Oke. Ya. Lalu kita akan colok. Gimana cara nyoloknya? Bingung kan? Seru kan? Seru cara nyoloknya. Gimana caranya masukin? Nah, oke, coba ditanya cowok-cowok. Ini ada lubang. Lagi ada lubang? Ini lubang ya? Lubang. Ini ada kabelan. Gimana cara kabelan sebelum cowok-cowok ini? Buka. Buka. Ini tidak seru, buka. Buka aja. Sebenarnya yang benarnya adalah ini kabelnya jangan dikirim dulu. Oke, masukin kabel. Soalnya kalau udah dikirim gak usah masukin ini lubangnya, lubang buat kabel doang ya. Soalnya alat ini ditaruh di luar. Kenapa lubangnya lepas? Supaya air gak masuk. Oke, nanti udah itu harus ditutup pakai apa sih ini? Selotek segala macam. Nah, jadi kita caranya gitu doang sih. Untuk hari ini caranya kayak gitu doang. Oke, sekarang ini adalah chargernya nih ya. Oke. Ini ada dua colokan, ya kan? Ada colokan ya? Tulisannya apa aja? POE sama LAN. POE sama LAN. Yang dicolokin ke yang aksesornya yang mana? LAN. POE. LAN colokin ke mana? Nanti kalau dioperasikan masuk ke 3B atau operasional ya. Oke. Okay. Okay. Nah ini seru ini urusannya.
sama itu Pak. Oh enggak. Itu PW udah ya. Tolong lihat power, lampu powernya nyala. Enggak, yang di alat itu nyala ya. Gue lagi bukti lampunya Pak Bu ini ya. Itu kasih lihat lampunya ke para beliau-beliau ini. Pak Bu lagi lampu ya. Itu artinya kita lagi bukti ya. Ya udah taruh bawah aja bu, taruh aja. Sekarang kita akan colok pakai kabelan ini. Masukin ke mana kabelannya? Lan. Filter. Jadi kalau bisa di lab anak-anak ngajarin juga kira-kira kayak gini sih. Oke, jadi pelan-pelan. Oke, kita mesti sambil di internet, sambil ini, sambil ini, sambil di tiap tahap kita selalu ngetes. Tapi kalau dibandingin, saya nyambungin switch, tes. Bisa nyambung nggak ke internet? Tapi lagi kita tes, bisa nyambung internet. Ini tes, jadi tiap tahap di tes. Pastikan tiap tahap jalan. Kalau ada yang nggak masalah kita ntar. Oke. Kabelannya mana tadi yang panjang? Jadi kabel yang panjang, kabel yang panjang colokin kemana enaknya? Boleh, switch juga boleh. Kalau mau switch boleh. Oke. Nyala nggak? Nyala. Switchnya nyala. Oke. Sekarang gimana caranya supaya laptop ini bisa komunikasi ke sana? Mampus. Satunya udah nyambung ke ini pindah switch. Ini masukin ke switch ya. Pindahin ke switch. Pindahin ke switch. Oke. Anda bakal duduk sini gak punya malam. Soalnya kamu gak punya banyak sama. Sudah. Ya. Ini caranya bisa komunikasi ke sana. Apa? Hah? Akses IP ini. IP laptop kita harus bikin sama satu keluarga sama 266 kan? Iya. Nah, rubah IP-nya laptop kita supaya satu keluarga sama 266. Caranya gimana? Oke, gak pernah pakai Linux ya? Jarang pakai Linux. Iya, pakainya Android, bukan Linux yang itu. Caranya masuk ke sini aja. Ya betul, klik. Klik lagi, masuk ke wire connected. Wire setting. Oke, klik apa sih roda gigi itu. IP versi 4 manual masukin 192.168.2 terserah asal dalam 2 bebas 2 titik 30 oke naik masnya 24 24 aja boleh 24 oke kipinya ininya kosong kosong aja, nggak kosong maksudnya nggak usah diisi. Apply, soalnya kita nggak mau masuk ke internet kan, apply. Oke, sekarang kita putusin sambungan, caranya itu di off. Itu ada ini ada tombol ini nih, ya disconnect, konekin lagi. Oke, udah. Coba kita masukin ke terminal, cek IP adresnya ada berapa. In config ya. Oke, okay. Udah 230, coba ping ke 266. 192.168.266.66. Enter. Tegak. Bu, mampus lu gua. Bisa lagi bisa nyambung. Seru usahanya. Kenapa gak bisa nyambung? Oke, okay. Udah hidup langsung.
mesin sama bumi kabelnya. Atau gue udah pernah ngubahin ini ya kali ya? Iya bisa. Nah ini saya pernah ngubahin ini nih kayaknya. Bisa dulu kali ya? Aduh kayaknya artinya udah pernah seru. Lupa akhirnya berapa. Maaf dong, pakai buat mainan gitu dah. Thank you.
Ah, connect kan? Keren kan? Ini yang set 157 adalah di sebelah sana. Oke. Sebelah sana yang set 157. Kemudian namanya adalah Lego DLB. Oke. Masalahnya saya nggak tahu IP address-nya dia berapa. Kemungkinan IP address-nya dia adalah 21 nih. Kemungkinan 21 IP address-nya dia. Kemungkinan nggak tahu. Coba ke bawahin lagi. Habis. Coba kita ping ke 21 dari sini, dari terminal. Coba ping 192.168.21. Kagak nyambung juga. Gue kagak tahu IP-nya dia berapa. Oh, habis baterai ya? Oh, udah hidup. Tapi ini udah nyambung, satu sama lain udah nyambung. Ini gue makhluk nyambung. Oke. Cuma gue lupa IP address-nya aja. Tapi ntar caranya adalah salah satu harus jadi station atau client, satu lagi jadi access point. Cara merubah station sama client cuma gini aja, masuk ke sini, coba naik ke atas, masuk di situ setting. Nah, cuma berubah di sini aja sih, mau jadi access point atau jadi station, jangan dirubah yang ini. Beres ya. Jadi cuma berubah ini. Jadi intinya kalau kita punya alat wireless apapun, satu jadi pusat, satu jadi pelanggan. Bukan pelanggannya bisa banyak sih. Jadi pusat satu, yang lain jadi pelanggan. Kira-kira kayak gitu. Beres ya? Keluar ya. Keluar admin 01. Oke. Cuman saya kondisinya udah lupa IP-nya dia berapa, jadi saya nggak bisa masuk ke dia. Kemungkinan besar sih 192.168.2 sekian. Cuman saya lupa. Saya yang set, tapi saya lupa. Jadi jangan dimarahin ya, udah tua. Terus ininya udah semua udah. Yang kita set cuma itu aja. Paling yang mau ngeset satu lagi adalah security. Keluar. Iya, dia punya security soalnya. Dia berapa menit pasti diputusin sama dia. Oke. Kebawahin lagi. Security-nya ada di advance-nya atau di mananya ada security-nya sih. Oh, ada advance radio setting. Nah, ini ada security kalau nggak salah. Nggak ada. Oh, yaudah. Harus cari-cari lagi supaya kita bisa nge-set password-nya sih sebenarnya. Kalau ini kondisinya agak berbahaya karena semua orang bisa connect. Beres, coba harus nyari security. Wah, ada security-nya mana? Mana? Bukan itu security-nya. Wireless station bukan, ini nggak bisa diklik nih. Coba kalau yang ini bisa diklik nggak? Nah. Oh, itu service ya. Security ada di mana ya? Ini? Ini nggak bisa diklik. Coba. Sudah. Mana? Ini nggak bisa. Data nggak bisa. Ini mah IP address-nya. Ini security-nya mana ya? Advance? Kok nggak ada security sih? Kagak ada security-nya, mana ya security-nya? Harusnya ada sih. Ini support tools. Terus buat ngecek scan frekuensi segala macam. Nggak tahu. Lagi bingung security-nya, nggak tahu ada di mana. Ini ya? Iya benar. Ini kondisinya open. Kalau mau aman, kita pakai security yang ini. Jangan pernah pakai WEP. Kita butuh waktu sekitar 3 menit buat ngejebolin WEP. Jadi WEP tidak rekomend sekarang. Jadi mendingan WPA yang dipakai ya. Oke, tapi ini nggak akan saya pakai karena nanti bikin susah hidup saya. Jadi udah aja kayak gini. Udah beres ya. WiFi kondisinya harusnya udah nyambung ke sana. Ini dua udah komunikasi satu sama lain. Kita pindahin mikrotiknya ke sana. Mikrotik, wah seru nih kebersihannya. Ini kita ambil mikrotiknya, diambil. Oh.
lihat gambar awalnya, topologinya mah gampang ya. Pas kerjain nangis-nangis ya. Yang berakhir Anda hidupnya akan lebih nangis lagi karena peralatan ini harus ditaruh di atas satu. Udah gitu, ini harus diarahin. Sebenarnya saya mau diarahin ya. Gak gampang, gak banyak yang saya gak bisa ngarahin juga. Saya orangnya gak bisa ngarahin. Jadi kalau ngarahin saya gak, biasanya gak berhasil juga. Ini udah disambungin di batiknya, sudah on. Ini sudah mulai nyala. Oke. Sekarang kita, ini kita lepas. Masukin ke sini. Masukin ke switch. Jadi kondisinya orbit masuk ke switch, masuk ke sini. Oke. Ini masuk ke wifi sana, udah on. Wifi sudah nyala. Wifi sudah nyala. Wifi yang ini sudah nyala ya. Wifi-nya colokan LAN-nya harus masuk ke di routing udah. Masuk ke WAN mikrotik. Masuk ke WAN mikrotik. Nanti laptop ini akan kita coba masuknya ke mikrotik. Ini kan udah dilepas nih, bukan sebelah, bukan sihir. Kabelannya udah dilepas ya. Kita tidak masuk kabelan lagi. Kurang panjang. Ini. Itu bagus. Bagus. Masuk ke port nomor 1 ya. Masuk ke bawah port nomor 1. Iya seru. Iya. Nanti ujung-ujungnya ternyata kabelnya kembar. Oh, dari kabel. Berat. Harus begini saat itu, kalau tahu udah aku bingung. Ini dulu biasanya bisa kabel. Salah, ini bapaknya emang kurang ajar semua dulu. Udah cari kabel yang pendek kan aja kenapa? Nih. Itu bagus. Oke. Belum. Ini itu masih perjuangan kayak gitu. Enggak di tangan Pak Teddy ada kabel yang. Iya, Pak Teddy dulu ada kabel di tangannya yang dipakai. Oke, sambil nunggu, saya punya server di sini. Oke, server kita masukin ke switch ini ya. Jadi dari sini, jangan. Server harus bukan. Server ini sudah pakai IP-nya Mikrotik. Jadi servernya mendingan masukin ke Mikrotik juga. Sama. Ini nggak bagus ini. Ini nggak bagus ya. Oke. Ini nggak bagus. Ini itu bagus. Itu servernya bagus, sekarang server bagus. Itu server harganya sekitar kurang dari 3 jutaan. Kan komputer biasa ya, cuma mini PC. Pakai ini aja yang bagus ini. Pakai ini. Masukin ke mikrotik, LAN-nya mikrotik. Jadi servernya ada di LAN mikrotik, nanti servernya kita nyalain ya. Contoh meja ini jadi LAN. Yang gue minta maaf ya. Yang gitu lah kehidupan orang-orang jaringan, kerjanya narik kabel. Ini saya kasih cerita dikit aja. Jadi nanti ini server akan dimasukin ke mikrotik, masukin ke LAN mikrotik. Jadi kita dari sini bisa masuk ke mikrotik, masuk ke LAN mikrotik. Harusnya sih sebetulnya mikrotiknya ada di sebelah sini, supaya nanti user-user dari daerah bisa masuk ke sini dan itu masuk ke mikrotiknya. Harusnya sih seperti itu. Cuman karena
karena mikrofonnya dipindahin ke sana, ya udah kita akan masuk ke sebelah situ. Nanti sebetulnya orbit kita putus, siswa-siswa bisa akses ke server dan belajar online, dan semakin pulsa makin kuota bisa belajar online. Kemudian servernya dinyalain. Servernya dinyalain. Udah mencoba ini pengisir. Udah sempat udah nyala. Pakai doa. Oke, silakan duduk bu. Sekarang kita akan coba masuk ke server. Masuk ke mikro di sana ya. Nyalain lagi wifi nya karena kita udah tergantung wifi aja. Wifi nya di on. Oke, masuk lagi wifi. Enggak, klik lagi wifi. Nah ini langsung masuk ke mikrotik. Oke, coba kita cek dulu IP nya masuk ke terminal. Ikonfig kita dapat 88.196. Oke, saya coba akan nge-ping mikrotik nya dulu. Ping, ya benar, boleh. Ini bedanya ibu-ibu berhaji daripada mikrotik. Kalau bapak-bapak pasti menahan 81 dikotokin 881 ya 88.1 dapat nih kotaknya, kontrol C, coba panah ke atas lagi 88 lagi, ping lagi 88.2. Nilai ujian jadi bagus, gitu ya. Hah?
Orari juga ada. Jadi kalau ada Anda pengen jadi anggota Orari, di sini bisa belajar juga sebenarnya bisa unsur-unsur di Orari. Iklan. Nah, sekarang dia masuk ke pustaka. Itu di sini ada library 2 3 4 5 6 sama library. Coba yang library 2 diklik ke orang enggak tahu library 2 enggak tahu orang iseng. Klik books. Di sini ada buku-buku yang kemarin duluan saya ngajar ke MGMP TIK SMP. Di SMP harusnya diajarin tentang computational thinking. Itu bisa diklik computational thinkingnya. Ini buku-buku tentang computational thinking. Gua langsung diklik download bukunya. Ini download bukunya ya, gratis ya. Oke, ini harga bukunya sekitar $100. Bahasa Sunda kan? Jadi ngopinya gampang. Coba back lagi. Kalau Bapak Ibu cari buku, back lagi aja. Coba kita cari buku school. School mah bukan. Coba back lagi. Coba kalau multimedia. Klik bentar, sabar. Ini butuh waktu buat ngeload kayaknya. E-learning, klik video. Dia bisa juga buat klik aja sembarangan aja ini. Klik sembarangan aja. Ini ada video, bisa diklik. Kita bisa nonton video sebenarnya. Perhatikan, ini nonton video ya. Ini nonton video, ini suaranya kurang gede. Bisa digedein. Ini buahnya mikrofon. Ini ada mic ya. Ini speaker. Speaker. Jadi ini maksimumin. Bukan itu mikrofon itu. Speaker ini. An LMS can help to grade these assignments and deliver quick, high quality feedback. And they allow teachers to communicate with students in gitu ya. Different ways. Jadi kita bisa belajar, bisa kita masukin video apa aja, misalnya kalau TKJ bukan TKJ bisa dimasukin untuk anak-anak bisa belajar. Kalau mau lebih ini dimasukin aja. They can find their class syllabus and assignments, including due date. Oke, kalau pengen ngopi, tapi kayaknya belum ada di pusatannya hari ini. Semua video-video saya ada di internet tentang jaringan segala macam bisa dicopy juga. Jadi kan saya kan banyak bikin. Saya banyak kasih ceramah kayak gini, waktu masih ceramah semuanya saya rekam, ini juga lagi direkam sih kondisinya. Video rekaman saya waktu lagi ngajar segala macam, ngasih workshop segala macam, ada rekamannya bisa dikopi semuanya. Total videonya saya sekitar hampir 3000-an video, besarnya cuma sekitar 1,5 tera. Bisa dikopi. Bisa ditaruh di server kayak gitu lah, jadi pengennya ditaruh di server AMBK ya. Oh udah ada? Itu? Walah, mantap. Itu sangat mahal itu. Itu sangat mahal itu. Itu bukan komputer biasa, itu udah 1 unit. 1 unit ya? Bayang. Itu komputer mahal, 1 unit harganya mungkin sekitar 20-an ini ya. Atau 30. Sialan, kurang ajar. Iya, emang beda, beda level. Yang enam ini sih. Ada enam? Yang murid? Yang murid. Buset. Ya udah. Ini udah mulai nyambung, internet nyambung, semuanya nyambung. Udah kan gini aja, samanya. Nanti kalau kita pengen punya banyak klien, tinggal klien yang ini dibikin beberapa biji, nembak ke satu titik. Kira-kira gitu. Cuma titik misalnya nggak bisa ronde yang kayak gini ya. Titik di ujung misalnya biasanya kita pakai antena sektoral. Oke, cari yang sektoral, kliennya bisa pakai parabola supaya jaraknya jauh. Oke, mungkin nanti ini udah jam, udah mau break deh. Ya. Kita mau break jam berapa? 12:15 aku Oh, ya, kalau gitu abis break ada beberapa hal yang pengen saya sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana kita akan merancang jaringan kalau ada banyak black spot. Merancang jaringannya seperti apa? Kalau ini kan cuma topologi jaringan, konfigurasi jaringannya. Bagaimana kalau kita kondisinya banyak black spot, terus kita bagaimana merancang jaringan wireless dengan kondisi banyak black spot? Itu yang pertama. Yang kedua, saya kayaknya nge-format itu server. Serius? Kita format. Saya ada lagi kata-kata. Kita akan
Debian, intinya bagaimana kita instalasi Debian di server baru, kemudian kita akan coba install Moodle supaya jadi, atau perpustakaan kita copyin ke server itu, beberapa buku akan kita copy, kemudian kita akan coba instalasi e-learning Moodle di situ. Jadi bikin Debian, bikin e-learning, perpustakaan digital di situ. Jadi pertama abis break kita akan coba ngelancar jaringan dulu, gimana kalau kondisinya blank spot, akal-akalannya sudah blank spot seperti apa, tapi bentuknya udah nggak begini lagi, kita langsung cuma online aja pakai web, kita ngerancang pakai web, kemudian setelah itu kita akan coba ngerancang yang itu. Terus ya, oke, sebelum kita break ada satu dua pertanyaan dulu, nggak ada, aman? Aman, bu? Aman, ya. Aman. Namanya siapa, bu? Ayu. Ibu Ayu, ibu cantik. Kita beri aplaus dulu pada Ibu Ayu. Kita kepada Ibu Ayu. Ada doorpass enggak, Bu? Hah? Enggak ada doorpass kan ya? Nanti buat Ibu Ayu tolong di satu doorpass buat Ibu Ayu. Oke, terima kasih banyak, kita beri sampai jam 13.15. Kita masuk lagi. Oke, terima kasih ya. Kita berikan langsung. Ya, siap. Langsung 13.15. Ya, sama-sama. Kita langsung makan siang dulu karena kalau sholat kan waktunya. Iya. Tapiin sih. Cuman gua harus shutdown satu-satu. Shutdown server dari sini. Siang ini kita makan siang di ruang 13 yang di depan kita. Kalau ada yang mau ke kamar ini, kita di ruang dulu saja dan sholat kita di sini. Jadi kita makan dulu sekarang. Silakan kamu. Iya, lagi beres-beres. Yang lain makan aja. Oh no, beresin lagi shutdown nih. Itu dimatiin aja, Pak.